Main. Mau kemana kita hari ini, Bang? Oh iya. Yeah. Buat dokumen ya. Guys, yeah. Ini baru bangun nih, guys. Kita mau apa? Aduh. Belum sadar nih. Ini edukasi ya hari ini. Sip. Mandi dulu, rapi-rapi dulu baru kita ke kantor. Sip. Nah, sini aja ikut mandi. Keluar dah. Keluar. Sini aja. Ayo. Bang. Ikut. Halo guys. Jadi sudah sampai di kantor. Tadi sudah selesai mandi, capek juga. Sudah ada telepon masuk. Ya ini sedikit tour di kantor gua. Biasanya gua trading di sini, semuanya di sini. Jadi mohon maaf ya. Kalau ada gangguan suara, memang kantor ini sedikit sibuk, semuanya terkonek dari komputer. Nah, hari ini kita akan melakukan edukasi. Oke, dulu. Oke. Hari ini kita akan adakan edukasi perdana nih sebenarnya, ya akademi yang selama 2 tahun sudah saya tidak tekuni ya, bukan tekuni sih, saya tidak mengajar. Tapi sekarang berdasarkan permintaan yang banyak ya, jadi saya coba mengajar via online pastinya. The very basic forex based on market structure, jadi market cukup berbeda daripada yang lain ya, karena saya akan menyampaikan lebih detail aja bagaimana sih kita sebagai retail trader untuk belajar di market forex. Oke, nanti bisa kalian lihat juga. Oh ya, ini video vlog pertama ya ini. Iya. Yeah. Ya? Oke. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Tunggu juga kita akan buat video vlog yang lebih apa? Banyak lagi ke depan. Oke? Thank you, Dave. Telepon lagi nih. Oke guys, jadi hari ini selain gue ada siapa aja sih di sini, ya kan? Nah di sini tuh ada, apa geser terus sedikit kan? Itu ada si Tommy C juga, Tommy udah dong. Halo, gila. Nah, oke. Nah selain ini ada juga ini, lu bakar rokok lu di sini. Oke. Sih. Di mana juga ada satu orang di sini. Maaf, ini kan jangan nabrak dong. Kan kita kalah kantor baru. Oh, coba lihat seksi sekali deh. Siap. Begandang dia nonton bola nih mungkin dia nih. Jangan seksi tuh, jangan sensor. Oke. Nah, ini sedikit tur guys. Ini taman-taman kantor teman-teman yang kita bangun ya biar sedikit fresh dan ini kantor. Kalau dari luar sih asik lah ya. Jadi kita akan banyak, akan ada banyak program ya Dere? Akan ada banyak program, live trading mungkin kita apalagi vlog mungkin sama bahas, kita akan undang beberapa tamu-tamu yang bisa kita undang, kita akan bahas di sini juga bisa kalau bisa ya. Oke, sedikit cuman itu aja yang bisa gue sampaikan. Ini vlog nih asik juga ya, ya? Oke lah, jadi kita pas lagi edukasi kita sambil ngobrol juga. Sip. Pagi gua. Udah 7:30 aku, Bu. Mimpi apa? Hah? Mimpi apa? Eh, nyaman kali tidur aku. Hei. Nah, ini sebentar lagi mau edukasi, tapi sebelumnya main dulu dong, mandi.
main dulu sama dia si kecil ya. Oke, minta gendong dulu. Entar lagi kita mungkin ngantuk kali dia. Enggak ngerti nih gue, guys. Oke. Ya. Apa kabarnya? Sehat semua? Semangat? Sehat, mantap. Jadi kita butuh satu setengah jam sampai dua jam ya, kira-kira satu setengah sampai dua jam untuk kita pelajarin ini. Gua akan sharing berdasarkan pengalamannya, bukan berdasarkan apa yang alasan-alasan yang tidak logika ya, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman gua akan ceritakan bagaimana the very basic forex ini kita belajar bersama-sama, oke? Kalian buka satu lot margin, ketika kalian buka, kalian punya MetaTrader, marginnya itu ada dolarnya, guys. Trading ini kita mau cari duit kan, bukan untuk eksperimen lihat sana untung, kita pengen untung juga gitu ya. Nggak bisa, karena kita ini semua duit, semua duit teman-teman biasanya mungkin kena berapa, $50 kali. Ini margin yang dibutuhkan. Misalnya kita punya equity cuman aku bilang no week at the bottom, no week at the top, nanti gua akan cerita lagi. Tapi intinya kan langsung ngerti dulu apa itu bullish, strong bullish. Mantap, siap. Thank you. Oke, guys, kita baru selesai selama 2 jam kita ngadain very basic forex. Jadi ada 4 hal yang tadi kita bahas. Yang pertama tadi kosakata dan kamus-kamus supaya kita lebih mengerti, dan ketika kita ingin trading itu lebih cepat nangkapnya kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris ya. Yang kedua itu kita belajar bagaimana istilah-istilah dan secara market structure kita berada di posisi mana sebagai trader, apakah kita harus lebih detail, apa kita scalper, apa kita lebih cenderung ke swing, apa kita position trade, apa kita day trading. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi seorang trader dan bagaimana kita eksekusi dengan benar. Yang ketiga, berbicara tentang faktor pattern-pattern apa yang biasanya gue pakai ya sebagai spekulator dan sebagai trader seperti apa supaya kita lebih single aja. Dan keempat, bagaimana kita zona-zona di mana kita berdiri, apakah kita zona mencari jati diri, sadar ataupun bijaksana. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Ini adalah hari perdana kita buat akademi secara online webinar. Hampir berapa? 75 orang tadi. Tapi sempat crash juga karena nggak tahu nih Zoom-nya ada bermasalah. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat secara online, I'm sorry, but kayaknya kita harus buat lagi deh, gitu deh. Oke, cuman ya tadi masalah teknis aja, sesuatu yang terjadi yang tidak apa ya. Agak repot sih kalau gak ada file, kita sudah jelaskan cara 2 jam, tapi filenya crash. Itu sih yang gue sesalkan, tapi ya overall semoga teman-teman yang sudah ikut bisa belajar banyak sih. Thank you buat semua. Mungkin ada sesi-sesi selanjutnya, ada akademi selanjutnya, kita akan infokan lagi buat teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu kami dan sudah tahu kami, mungkin ingin ikut terabar kita bareng-bareng setiap hari Senin sampai Jumat di YouTube ya, guys, di YouTube for free. Kalau ingin di Zoom, itu adalah group executions, itu berbayar dan sekali untuk selamanya. Kalian bisa dapatkan infokan langsung di chat admin di bawah sini, mungkin kalian bisa
tanyakan fasilitas dan apa saja yang bisa kita dapatkan. Yang pasti saya bisa infokan bahwa dengan adanya kami dan trainer-trainer yang sudah senior itu bisa sangat-sangat membantu buat teman-teman untuk berkembang lebih cepat lagi daripada kita belajar solo seorang diri di rumah, apalagi trading sendirian. So, jangan lupa klik juga subscribe di YouTube kita, IG ya, silakan di follow dan gitu. Banyak informasi-informasi date harian, informasi harian trading gue akan gue infokan di IG dan di YouTube. Thank you.